Lemparin kursi lu. Apaan? Mana uang kos? Saya nggak tahu mas. Itu kok ponakan ibu kos lagi? Pokoknya hari ini harus bayar uang kos. Raden Ayu. Lu jangan bikin gua kesel ya. Lu sabar dulu. Katanya uang kosnya gua dikasih ke dia. Mana sekarang gua ditagih sama dia? Lu jangan gitu dong. Lemparin kursi lu. Apaan? Mana uang kos? Saya enggak tahu mas. Itu kok ponakan ibu kos lagi? Pokoknya hari ini harus bayar uang kos. Lu gimana sih Bu, Mbak? Saya udah. Mbak, saya itu uang kosnya dia sebenarnya belum bayar. Kata dia mereka bilang bayar ke Udin. Tolongin gue dong. Kenapa bilang aja belum bayar seminggu lagi gitu. Kenapa emang? Ya gue masih ada urusan. Uangnya mana? Ya masih gue pakai dulu. Hah? Uangnya lu pakai dulu? Pakai buat apaan? Pakai buat apaan? Pakai buat beliin ya ngurusin baby lah. Baby kemana? Ya ke salon. Ke salon? Baby pembantu kita ke salon. Baby sini. Membantu kamu di dapur doang sama di sumur. Sini kamu. Hey. Pakai ke salon segala. Kamu udah putus sama aku, deket sama si Udin, pakai duitnya Udin, itu aslinya duit kita ke salon. Iya kan namanya. Udah ngerasa cantik lo ke salon, ha? Lo udah ngerasa cantik lo ke salon. Sini. Kamu baby, udah ngerasa cakep. Hah? Percuma kamu udah cakep-cakep. Kamu harus kelihatan jelek. Kebalik ah. Lu udah ngerasa cantik lo, ha? Lu ngerasa cantik lo, ha? Jangan. Mendingan lu itemin muka gue. Enggak boleh. Kalau lu sampai itemin dia, Raden Ayu kelar.